بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأنا ونفعني في علوم في دارين آمين. فصل في الأدعية، ini pasal tentang doa-doa. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali wa ya Ali, idza dakhaltal masjid fabda bi rijlikal yumna, apabila engkau masuk ke masjid maka dahulukan olehmu dengan kaki engkau yang kanan. Jadi kalau masuk masjid, kaki kanan. Watla, dan keluarkan olehmu birijrikal yusra, dengan kaki engkau yang kiri. Jadi keluarnya kaki kiri. Ini sunnah, Pak. Sepertinya kita menganggap ini tampaknya kecil, tapi kalau Allah sudah yang pandang, Nabi yang pandang, jadi besar. Jadi jangan sampai kita sembarangan masuk ke masjid, keluar ke masjid kakinya sembarangan, yang mana aja jangan. Ya, usahakan masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Pakai sendal kaki kanan, keluar sendal kaki kiri. Disiasatin tuh. Ya. Ya. Kalau kita mau masuk masjid pakai sendal, masuk masjid pakai sendal, maka kita buka sendal kaki kiri. Buka sendal kaki kiri. Kemudian buka sendal kaki kiri, kita injak sendalnya. Lalu kita buka kaki kanan kita. Buka kaki kanan kita. Apa? Copotin kaki kanan kita dari sendalnya, langsung masukin ke masjid, baru kaki kiri kita, ya, langkahkan kaki kanan mau masuk ke masjid. Ya. Jadi kita mau masuk ke masjid, kita pakai sendal. Ya, saya ulangi, kita mau masuk masjid pakai sendal. Ini yang kadang kita lupa. Kita mau masuk masjid, kita pakai sendal, masuk masjid kaki kanan, buka sendal kaki kiri duluan. Jadi langkah pertama adalah kita copotin sendal kita yang kiri, injek sendal kita dengan kaki kita. Jangan kita masukin ke masjid dulu. Baru setelah kaki kiri kita udah copotin, kita udah lepas dari sendal, kita lepas kaki kanan kita, ya, dari sendal itu langsung masukin ke masjid. Masya Allah. Baru kaki kiri kita melangkah. Kemudian kita keluar masjid. Keluar masjid adalah kaki kiri, pakai sendal adalah kaki kanan. Jadi kita keluarkan kaki kiri dulu, injek itu sendal. Setelah itu keluarkan kaki kanan, langsung masukin ke selop kaki, apa, selop sendal kita. Setelah itu baru keluarkan kaki kiri kita. Saya yakin Allah melihat ini, Allah gembira. Nabi merasakan ini, cinta kita sama Nabi dengan kita tuangkan di jalani sunnahnya, rasa cinta kita sama Nabi insya Allah sampai. Sampai berasa.
Itu jangan sampai kita enggak kayak begitu. Jangan sampai enggak kayak begitu. Ya Ali wa ya Ali alaika bisurati Yasin, lazimkan olehmu dengan surah Yasin. Sobahan wa masahan, masyaallah. Pagi sore baca surah Yasin. Kenapa? Fa inna man qara'aha, karena sesungguhnya orang yang baca surah Yasin kadzalika, seperti itu pagi sore, kana fi amanillah, ada dia dalam keamanan Allah. Jadi setiap hari pagi sore Yasin. Jadi wiridannya setiap pagi sore Yasin, setiap hari itu. Ini orang dalam keamanan Allah. Wiridannya pagi sore Yasin. Masya Allah. Ya Ali wa ya Ali man qara'a surat al-hasr, siapa saja yang baca surah al-hasr kulla lailatin, setiap malam, kafa syarrad dunya wal akhirati, maka akan menyelamatkan ia akan ya dari keburukan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita baca surah al-hasr setiap malam, kafa syarrad dunya wal akhirati, akan menyelamatkan ya, ia akan dari ya, keburukan dunia dan akhirat. Setiap malam baca surah Al-Hasyr, masyaallah. Ya Ali wa ya Ali man qara'a surah Al-Baqarah, siapa yang baca surah Baqarah lailatul jum'ati, di hari Jumat, tala'a lahu nurun ma baina as-sama'i sabi'ati ila tahta aradina ila tahtil aradina. Wahai Ali, siapa saja yang baca surah Al-Baqarah di malam Jumat, maka terbit untuknya cahaya nuru ma baina samai sabiati ila na'til aradina, ya, nuru itu cahaya apa-apa yang ada di antara, terbit daripadanya cahaya, nurun aja ya, tola'allahu nurun, terbit untuknya cahaya, ma baina samai sabiati ila na'til aradina, apa-apa yang ada di antara langit dunia sampai ke bawah bumi. Tala'allahu nuru ma baina samai sabiati ila na'til aradina, cahaya bercahaya apa-apa yang ada di antara langitnya, nuru ma baina samai sabiati ila na'til aradina, cahaya bercahaya bersinar terang apa-apa yang ada di antara ya, ruang yang ada di antara langit yang tujuh sampai dengan bawah bumi, ila tahtil aradina, masyaallah. Surah Al-Baqarah. Ini enggak dibilangin minal awal ilal akhirnya. Man qara'a surat al-Baqarah, siapa yang baca surah Al-Baqarah. Ini bacanya surah Al-Baqarah. Ada cahaya bercahaya antara langit yang tujuh sampai ke langit dunia. Sampai ke dunia. Aradina, tahtal aradina, sampai bawah bumi-bumi. Berarti apa? Tujuh lapis bumi. Dari langit yang ketujuh sampai dengan lapis langit yang ketujuh. Dia baca surah Al-Baqarah, masya Allah. Wa man qara surat ad-dukhani, siapa yang baca surah dukhan, wa surat al-mulki, surah muluk,
lailatal jumu'ati, di malam Jumat. Ghafarallahu dzunubahu, maka Allah Ta'ala ampunkan segala dosanya. Wa kafa fitnatal qabri, dan Allah selamatkan ia dari fitnah kubur. Allah selamatin dari fitnah kubur. Dia baca setiap malam Jumat surah Muluk, surah Duhan dan surah Muluk, surah Ad-Duhan wa surah Al-Muluk malam Jumat. Maka Allah ampunkan segala dosanya dan Allah selamatkan dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan. Jadi orang yang baca setiap malam Jumat surah Ad-Dukhan, surah Al-Muluk, dia enggak ditanya di kubur. Jadi insya Allah calon-calon selamat ya, di akhirat kelak nanti ya. Surah Ad-Dukhan, surah Al-Muluk setiap malam Jumat. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin, amin ya Allah. Wa man qara'a, dan siapa yang membaca inda matja'i, ketika di pembaringannya mau tidurnya, akhiri akhir ayatil kafi, akhir ayat kafi, bana la'u minan nuri min ra'sihi ila ka'bihi, Allah bangunkan untuknya daripada cahaya nur dari kepalanya sampai mata kakinya. Jadi dari kepala sampai mata kaki bercahaya. Jadi kalau ada orang yang ngelihat, masya Allah. Yang ini begini, maunya tidur jangan malam-malam nih, ya. Gak malam-malam tidurnya begini. Kita banyak banget kesibukan ya. Ya. Masya Allah. Wa man qara'a surat at-Tariq, siapa yang baca surat at-Tariq inda marqadi. Ya. Di sisi tempat tidurnya, maksudnya mau tidur juga. Kutiba lahu adada nujumi samai hasanatun. Barisnya begitu ya, biarin aja. Hemat saya barisnya begitu, baca yang benar. Kutiba lahu adada nujumi samai hasanatun. Maka ditulis untuknya ya, sejumlah ya, bintang-bintang di langit akan segala kebaikan. Jadi ditulis segala kebaikannya. Kebaikannya siapa ditulisnya? Sejumlah bintang-bintang di langit. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya Allah. Amin. Walau hanya sekali. Jadi jangan sampai kagak ngamalin walau sekali. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngamalin walau sekali. Jangan sampai kagak bisa ngamalin walau sekali. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a surat al-mulki, siapa saja yang baca surah al-mulk, wa tala ba'da qira'atiha, dan dia baca setelah membacanya, Allahumma simni bil islami qa'iman, wa simni bil islami qa'idan wa raqidan, wala tusmit fiyya aduwan wala hasidan, Allahumma inni ad'u bika min syarri ala kulli dabatin anta akhizun binasiyatiha, wa as'aluka al-khaira alladhi biyadika. Siapa saja wahai Ali, siapa saja yang baca surah Al-Muluk, dan dia baca setelah membaca surah Al-Muluk, dia baca doa begini, Allahumma aksimni, ya Allah lindungilah aku,
peliharalah aku, ya, maksum. Lindungilah aku bil Islami, dengan Islam, qaiman, saat berdiri. Ya, ketika lagi berdiri, lindungi aku ya Allah. Wa'simni bil Islami qaidan wa raqidan. Lindungi aku ya Allah dengan Islam saat duduk dan berbaring. Jadi saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, lindungi aku ya Allah dengan Islam. Artinya amal perbuatannya selalu Islam. Allah warnai amal perbuatannya selalu dengan Islam. Wala tusmit fiyya aduwan wala hasidan. Dan janganlah engkau ya buat gembira padaku akan musuh, dan juga tidak orang yang hasad. Janganlah engkau buat gembira pada diriku akan musuh dan juga orang yang hasad. Maksudnya apa tuh? Janganlah engkau buat gembira ketika bencana menimpa aku akan musuh dan orang yang hasad kepadaku. Jadi ketika kita lagi kena musibah, ya, itu membuat dia gembira. Jangan begitu. Ya, jangan jadikan seperti itu ya Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau min syarri kulli dabbatin, dari keburukan setiap kendaraan. Ya. Setiap binatang kendaraan. Anta akhizun binasiyatiha. Ya. Dari keburukan setiap yang melata, ya. Dari setiap keburukan yang melata, kita artikan begitu aja. Dari setiap keburukan yang melata, jadi bukan jadi semuanya, baik manusia, binatang, ya, yang melata. Anta khizun binasnya, melata itu berjalan. Engkau yang memegang dengan ubun-ubunnya. Akhizun mengambil. Memegang maksudnya. Engkau yang memegang ubun-ubunnya. Jadi yang memegang ubun-ubun Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Orang jahat sama kita itu yang kuasa Allah. Jadi dia jahatin kita atas izin Allah. Apa semua dengan izin Allah? Semuanya, enggak ada yang enggak. Sehat, sakit, ya, orang puja, puji, orang hina, rendahkan kita, itu semua dengan izin Allah. Ya. Izin Allah juga. Izin Allah juga. Ya. Semuanya izin Allah. Kalau enggak ada izin Allah, enggak bisa. Enggak bisa melangkah kita, enggak bisa bergerak kita. Semuanya izin Allah. Jadi ketika kita sadari bahwa semua adalah izin Allah, hendaklah kita bisa bersikap. Apa yang harus kita ambil sikap? Apa? Jadilah kita orang yang penuh maaf. Semua izin Allah. Termasuk setan godain kita, izin Allah. Ya. Setan godain kita, izin Allah. Maka kalau kita ingat bahwasanya setan dengan izin Allah, insya Allah kita kuat. Ya. Untuk menangkis setan. Ini izin Allah. Berarti apa? Kita paham ini ujian dari Allah melalui setan.
setan ngajakin kita untuk maksiat. Enggak ada orang kerjain maksiat, enggak apa-apa, lihat kiri kanan enggak ada orang. Setan tuh punya bisikan. Setan mampu membisikin kita untuk maksiat, itu izin Allah. Nah, kita sadar ini izin Allah, berarti kita sedang diuji melalui setan. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menangkis ini ya Allah. Kita sadar itu ujian, kita sadar dia itu adalah semuanya izin Allah, di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Wa as'alukal khairal ladzi biyadika. Aku minta kepada engkau akan kebaikan yang ada di tangan engkau, di kekuasaan engkau. Kafahu Allahu ma hamma'u minal jinni wal insi wad-dawabi. Tuh dia baca doa itu. Kafahu Allahu, maka Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia menjadi bersedih, duka cita, dari jin, manusia, dan binatang melata. Jadi Allah akan selamatkan dia ya dari sesuatu yang membuat dia duka cita, yang datangnya dari jin, manusia, dan binatang. Bacanya tadi semua. Baca apa? Surah Al-Muluk. Ya, baca Surah Al-Muluk. Kemudian setelah itu baca doa, Allahumma aqsimni bil islami qa'iman wa aqsimni bil islami qa'idan wa raqidan wa la tusmit fiyya aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidh bi nasiyatiha wa as'alukal khaira allazi bi yadika. Baca ini. Jadi umpama saat-saat genting nih, ada orang jahatin kita dalam keadaan mencekam, kita baca doa ini. Kita baca doa ini. Ya, ini bisa saja kita bisa menemukan. Mudah-mudahan sih jangan ya. Ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan nyaman, tenang semua. Amin. Ini dikit lagi pilpres ya. Pilpres tegang-tegang semua. Ya Ali wa ya Ali. Iza aradta hajatan, apabila engkau ingin akan satu hajat, keperluan, faqra ayatal kursi, maka baca olehmu akan ayat kursi. Jadi kalau ingin perlu-perlu apa, baca ayat kursi. Wad'ullaha, dan berdoalah engkau kepada Allah, minta olehmu kepada Allah, fil humum wal kurbi, berdoalah engkau pada humum wal kurb, duka cita dan kesusahan. Maksudnya minta perlindungan sama Allah. Kul wa kul, dan katakanlah, dan katakanlah, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghisu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrih ammi. Baca ini. Ya, doalah kamu di dalam humum wal kurub. Jadi lagi waktu susah, ya, sedih, lagi sedih, lagi susah, baca doa ini. Ya hayu ya qayyum, ya sakit juga boleh baca ini. Ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri dengan sendiri, tidak ada Tuhan kecuali engkau, min rahmatika, dengan rahmat engkau ya Allah, astaghisu, aku minta tolong ya Allah, faghfirni, ampunilah aku ya Allah, wa aslih li sya'ni, perbaikilah bagiku akan keadaanku ya Allah, wa farrij hammi, berikanlah jalan keluar akan duka cita aku. Masya Allah.
boleh kita amalin Pak. Kalau kita lagi susah, lagi sedih, amalin ini. Sakit juga begitu sama, amalin ini. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Keluarkan air mata, ya. Birahmatika. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri dengan sendirinya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Birahmatika. Dengan rahmat Engkau. Astaghisu. Aku minta tolong ya Allah. Birahmatika, dengan rahmat Engkau astaghisu. Aku minta tolong ya Allah. Aku minta tolong ya Allah. Ini jeritan hati kita nih Pak. Aku minta tolong ya Allah. Keluar air mata kita, nangis. Gak apa-apa nangis Pak. Astaghisu, aku minta tolong ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Wa aslihli syani, perbaikilah bagiku akan keadaanku ya Allah. Keadaannya susah, keadaannya sakit. Wa farrij hammi, berikanlah jalan keluar akan kesedihanku ini. Fa innallaha yakshifu ankal humuma, karena sesungguhnya Allah Ta'ala membukakan daripada engkau akan keduka citaan. Wa yufarriju ankal kuruba, dan Allah akan berikan jalan keluar daripada engkau akan kesusahan. Wa yaqdi lakal hawaij, dan Allah akan penuhkan bagi engkau akan hajat-hajat. Allah akan qodoin, Allah penuhin dah ya, akan hajat-hajat. Ya Ali, wahai Ali, iza asobaka hamun, apabila menimpa kepada engkau duka cita au amr atas satu perkara, fakul, maka katakanlah, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Maha suci engkau, tidak Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali engkau. Atas engkaulah aku bertawakal, engkaulah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Baca ini. Duka cita, lagi sedih. Ya Ali, wahai Ali, aksir minad du'a allazi 'allamani Jibril alaihissalam wa huwa da'imu fid dini wa dunya wal akhirah. Perbanyak olehmu daripada doa yang telah malaikat Jibril alaihissalam ajarkan dia. Ya. Ajarkan aku akan dia. Wa huwa, dan dia itu senantiasa dalam agama dan dunia dan akhirat. Ya Ali, wahai Ali, iza ra'aital hilala fa'alil salasan, apabila engkau melihat bulan maka tahlilah kamu 3 kali. Wa kabbir salasan, takbirlah kamu 3 kali. Wa qul, dan katakan, Allahu akbar wa azu aqdaru mimma akhafu wa ahzaru. Allah maha besar dan Allah yang maha agung dan maha kuasa daripada apa yang aku takut dan ayat dan apa yang aku hati-hatikan. Ya Ali, wahai Ali, wahai Ali, iza laqita man tahzaruhu, apabila engkau berjumpa kepada orang yang engkau takut akan dia, fakul, maka katakanlah, kita takut sama dia umpama, Allahumma inni, orang yang jahat umpama, Allahumma inni adarra'u bika fi nihrihi wa astakfika ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku adra'u, aku menolak bika dengan engkau, fi nihrihi, pada ya kecerdikannya, wa astakfini ka ghadabahu, dan aku minta penyelamatan engkau ghadabahu dari kemarahannya ya Allah, wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepada engkau daripada keburukannya. Ini jampe-jampean ya amalan ini. Mudah-mudahan kita bisa amalkan tadi itu ya semuanya. Ya amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.